Kakak aku baru keluar rumah lah. Lambat betul lah perempuan ni. Perempuan depan aku tak lambat pula eh. Kapeli aku nampak. Apa bagi kau? Eh, relax. Kontrol jiwa, Wan Zarina. Saya pun tak boleh ke? Aku ni ringkas. Tak macam perempuan yang lain tu. Mana make up sana, make up sini. Hai. Yang lain dah sampai ke? Kau tak nampak ke berapa orang kat sini? Aku tanya je kan. Yang lain belum sampai lagi lah. So, berapa orang join kita hari ni? Entah eh. Ada yang nak jumpa kat sana. Tapi, tak confirm berapa banyak orang. Eh, korang sorry lambat. Lambatlah kau, Kak. Eh, sorry. Jasmine tak dapat datang tau. Asal sih? Pasal tadi aku call handphone dia. Habis mak dia angkat. Mak dia cakap dia kat hospital. Tangan dia retak. Macam mana boleh retak? Oh, mak dia cakap dia jatuh tangga tadi. Eh, jomlah kita tengok dia kat hospital. Eh, jangan hari ni lah. Pasal tadi aku call mak dia dah menyalak-nyalak cakap aku. Alah, mak dia macam gitulah mak dia. So, sekarang macam mana ni? Kita on je lah malam ni without her. Maybe kita jumpa yang lain kat sana. Besok kita visit dia lah. Okay. Bas pun dah habis. Kak bayar duit taksi pun cantik. Banyak cantik muka kau. Yelah. Baiklah, tu macam lah kak. Baik yang kau eh. Wan, hari kita terjaga kat mana? Adalah, jangan ikut je. Make sure tempat exciting eh. Tapi hari ni kita punya tujuan lain sikit tau.